أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آيات yang saya bacakan ini terletak dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa jadilah orang pemaaf dan suruhlah orang-orang untuk melakukan kebaikan serta jauhilah orang-orang yang bodoh. Kata bodoh dalam ayat ini diartikan sebagai sok pintar, sok jago, sok hebat. Dan Ali bin Abi Thalib muat dengan perkataan itu, tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga beliau mengatakan, jangan nasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Tapi nasihatilah orang-orang yang berakal, niscaya dia akan mencintaimu. Itulah pesan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada pesan dari Sayyidina Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, jika engkau duduk bersama dengan orang bodoh, maka diamlah. Jika engkau duduk bersama ulama, maka diamlah. Sesungguhnya diammu di hadapan orang bodoh akan menambah kebijaksanaanmu, dan diammu di hadapan ulama akan menambah ilmu. Itulah pesan-pesan yang sangat luar biasa. Semoga kita menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan kita, saling mengajak kepada kebenaran. Fadzakir inna fa'adil ikram, saling mengingatkanlah, karena dalam mengingatkan itu sesuatu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat.